Pesona Sugar Daddy Tampan. Bab 15. Enak dan nikmat. Tuh perut mami kamu sampai kembung, jawab Sander tanpa dosa. Daddy, kesal JJ dan Raya. Apa? Jangan sok pada lugu. Apalagi kau Raya, Sander menatap tajam putrinya. Glek, mampus gewe, apa Daddy tahu kelakuanku bersama Om Devan? Batin Raya, sambil menelan ludahnya kasar. Apa sih Dad? Raya anak baik kok, ya kan sayang? JJ membela putri sambungnya. Iya mami, tentu saja putrimu yang sangat cantik ini adalah anak yang sangat polos dan lugu, ucap Raya lalu mendekap JJ. Cih, lihat kalau kau dan Devan melebihi batas. Akan aku TBS kepala kalian satu persatu, ancam Sander lalu mendapat pelototan dari sang istri. Tuh kan benar, kalau Daddy sudah tahu. Batin Raya, Ana sayang. Nih nasi gorengnya udah iadi, Sander tersenyum lembut sambil memberikan sepiring nasi goreng dengan topping buah stroberi dan buah lainnya. Raya menatap horor nasi goreng itu. Dad, aku sudah tidak selera, JJ mendorong piring yang berisi nasi goreng itu. Hah, tapi aku ingin lihat kamu yang makan nasi goreng itu, JJ menampilkan wajah imutnya. Sayang, kamu jangan bercanda. Wajah Sander terlihat panik saat ia disuruh makan nasi goreng aneh itu. Jadi, Daddy tidak mau. Mata JJ sudah berkaca-kaca. Hih, baiklah baiklah. Sudah jangan menangis, Sander melepas apronnya dengan kasar lalu ia duduk berseberangan dengan JJ dengan muka yang sangat masam. Semoga setelah memakan nasi goreng ini, niweku tidak melayang. Keluh Sander di dalam hati. Daddy tidak ikhlas ya. Wajahnya terlihat sedih. Tidak sayang tidak, lihat aku tersenyumkan. Sander tersenyum meringis sambil merapatkan giginya kesal. Raya tertawa terbahak saat melihat ekspresi dadinya. Hahaha, Dad inilah hasil dari perbuatanmu setiap malam. Hahaha, Sander menatap tajam putrinya yang duduk di sebelah JJ. Raya anakku yang paling cantik, boleh dong kamu bantuin Daddy kamu buat habisin nasi goreng itu. Ucap JJ dengan nada memohon. Tawa Raya seketika lenipe saat mendengarkan permintaan ibu sambungnya. Kini gantian Sander yang tertawa terbahak. Rasakan. Mami aku yang baik hati dan cantik kayak bidadari, perut aku kenyang jadi. Jadi kamu menolak keinginan adikmu. Wajah JJ sudah mendung dan itu membuat Sander berubah kesal kepada putrinya. Mam, bukankah mami belum ketahuan hamil jadi? Jadi kamu berpikir jika aku tidak hamil begitu? Air matanya sudah luruh, entah kenapa hatinya terasa sangat sakit saat mendengarkan ucapan putrinya. Oke. Nih aku makan nih nasi gorengnya, Raya berdiri sedikit membungkukkan badannya dan merebut sendok yang ada di pegang Sander. Hap, puas lo. Raya memasukkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya dengan kasar. Raya. Sander menatap tajam putrinya. Enak enggak? Tanya JJ, dengan ekspresi yang sangat lucu. Enak-enak banget malah. Bohong Raya, padahal ia ingin memuntahkan nasi goreng yang rasanya amburadul itu, asam, manis, asin bercampur menjadi satu. Ya udah kalian habiskan, ucap JJ, menatap kedua ayah dan anak itu dengan ekspresi yang sangat menggemaskan. Huh, kenapa sih nyidamnya enggak banget? Minta yang kerenan dikit kek, gerutu Raya, sambil mengaduk nasi goreng itu. Biar Daddy yang kesusahan gitu, lanjutnya. Kalau banyak omong enggak habis tuh nasi goreng. Ayo cepat buka mulutmu, Sander menyupi Raya dengan centong nasi,
sedangkan dirinya hanya menyuap seujung sendok saja. Dasar Dedi jahil. Dedi, mulutku bukan mulutku Daniel. Mana muat centong ini? Protes Raya. Stetete diam, buka mulutmu dengan lebar, nah gitu. Hap. JJ tertawa terbahak sambil bertepuk tangan serta melihat ayah dan anak itu. Gadis pintar, Sander mengusap kepala Raya dengan gemas. Awas lo deh, baru sebiji kacang hijau aja udah bikin kakak susah. Dumel Raya dalam hati, karena mulutnya penuh dengan nasi goreng. Sudah Dad, aku mual, tolak Raya, saat Sander akan menyuapi nasi goreng lagi dengan centong. Apa kau tega lihat mamimu menangis? Tanya Sander. Tentu saja tidak, jawab Raya cepat. Sini giliran Dedi, Raya merebut centong nasi itu dan menyuapkannya ke mulut Sander. Rasakan. Enak kan? Hahaha. Raya tertawa terbahak begitu pula dengan JJ. Sander dengan susah payah mengunyah nasi goreng itu yang penuh di mulutnya. Kalau bukan karena penerusku, akan aku gantung kau di pohon cabe. Kesal Sander di dalam hati sambil menatap istrinya yang terlihat sangat bahagia. Raya dan Sander menghabiskan nasi goreng yang rasanya amburadul itu hingga ludes. Demi apa coba? Tentu saja demi bibit premium Dedi yang baru tumbuh sebesar biji kacang hijau. Lain kali aku tidak akan pernah mau lagi menuruti keinginanmu, Mam. Raya, menyender di kursi setelah meminum dua gelas air alhasil perutnya menjadi kembung. Kembung beneran iho ya. Jadi, kau senang melihat adikmu ileran nanti? Tanya JJ. Tentu saja tidak. Masa iya sih kakaknya kece badai begini punya adik ileran? Jawab Raya sambil mengelus perutnya karena kekenyangan. Maka dari itu kau harus standby jika mami kamu menginginkan sesuatu, sela Sander. Cih, enak saja. Masa iya Dedi yang bikin, aku yang susah. Kau kan calon kakak yang baik kan, Sander menatap putrinya sambil menyipitkan matanya. Sok manis. Hih, giliran ada maunya aja sok manis, huik, Raya menatap malas ayahnya. Ayolah Dad, kau juga ikut andil karena membuat perutku busung, ucap JJ, mengusap kepala suaminya. Hei, sejak kapan orang hamil dikatakan busung? Raya tertawa terbahak. Mami, ketularan virus gesrek kami ya. Hahaha, heh. Iya sayang kok kamu jadi ikutan Raya sih. Jadi gesrek, protes Sander, membenarkan ucapan putrinya. Enak aja Raya gesrek. Dedi adalah biangnya, ketus Raya. Biang dan biangnya lagi adalah Oma, hahaha, ketiganya itu tertawa terbahak. Hingga gelak tawa mereka menggema di seluruh rumah itu, membuat para pelayan ikut tertawa karena ucapan absurd majikan mereka. Setelah drama nasi goreng itu berakhir, JJ memasuki kamarnya bersama Sander. Dad, jika hasilnya negatif bagaimana? JJ menjadi pesimis. Aku yakin hasilnya positif, yang ucap Sander sambil mengelus kepala istrinya yang akan memasuki kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan. Ya tapi kan, stetete, sudah percaya padaku, jika tidak berhasil maka kita harus bekerja keras hingga membuahkan hasil. Kau tahu kan suamimu ini sangat gagah, Sander menghibur istrini. Is, masih aja mesem. Kesal JJ tapi juga tersenyum malu. Udah sana, Sander menyuruh JJ agar memasuki kamar mandi. JJ memasuki kamar mandi sambil membawa alat tes kehamilan di tangannya. Sudah 15 menit menunggu tapi istrinya tidak kunjung keluar. Dedi, teriak JJ dari dalam kamar mandi. Iya sayang,
Sander panik lalu membuka pintu kamar mandi dengan kasar. "Dedi, ini." "Iya sayang." Sander panik lalu membuka pintu kamar mandi dengan kasar. "Dedi, ini." JJ menunjukkan test pack-nya kepada Sander. "Sayang ini." Sander membekap mulutnya saat melihat ada garis dua di benda pipi itu. "Itu apa artinya, Dad? Apakah aku hamil?" tanya JJ. Sander tidak menjawab melainkan mengangkat tubuh istrinya dan mendekap dengan erat. "Dad," ucap JJ, menyadarkan suaminya. "Maaf," Sander membasuh sudut matanya yang basah. "Dad, kenapa menangis? Apa aku membuatmu kecewa?" JJ bertanya dengan wajah yang terlihat sedih karena ia takut mengecewakan suaminya. "Tidak sayang, ini adalah air mata bahagia." Sander menyambar puncuk kepala istrinya lalu tangannya mengusap lembut perut istrinya. "Di sini ada anak kita," bahkan suara Sander terdengar bergetar, menandakan jika pria itu tengah menahan tangisnya. "Jadi, kamu hamil sayang, terima kasih. Aku akan menjaga kalian sebaik mungkin," ucap Sander. Sander tidak menyangka jika akan diberikan kepercayaan secepat ini, di usianya yang sudah memasuki 45 tahun. JJ juga sangat tidak menyangka jika di perutnya ada makhluk kecil yang bersemayam di dalam sana. Keduanya sangat bahagia, bahkan mereka lupa jika masih di dalam kamar mandi. "Mulai sekarang, kau tidak boleh melakukan pekerjaan yang terlalu berat," ucap Sander, lalu menggendong JJ menuju tempat tidur dan merebahkannya di sana. "Memang aku melakukan apa? Kecuali melayani Dedi di atas panggung asmara ini," JJ berkata sambil menatap sinis suaminya. "Hehehe, itu hal yang tidak boleh dilupakan, dan lihat hasilnya, kau menjadi kembung," Sander terkekeh sambil mengusap perut rata JJ. "Hih, Dedi menyebalkan," JJ mencebikan bibirnya kesal. "Kau di sini dulu, aku akan memberi pengumuman untuk penghuni rumah ini." Sander menyambar kening JJ sebelum keluar dari kamar. Kabar hamilnya Nyonya Muda sudah tersebar di seluruh rumah besar itu. Para pelayan ikut bahagia mendengar kabar tersebut, apalagi mereka mendapatkan bonus dua kali gaji mereka. "Sering-sering saja Nyonya hamil, jadi kita sering juga dapat bonusnya, hehehe," ucap salah satu pelayan di sana. "Hus, kau pikir Nyonya itu kucing apa?" kesal salah satu temannya. "Oma sangat bahagia karena menantu kesayangannya hamil. Oh, sayang, akhirnya aku tidak sia-sia menua, hehehe, karena sebentar lagi akan hadir cucu kedua kita di rumah ini. Aku sangat bahagia sayang," Oma Irin menangis haru sambil mengusap foto mendiang suaminya. Sedangkan Raya sudah cemberut bukan karena tidak suka akan kehamilan ibu, sambungnya. "Ih, Mami yang benar saja, Mami menyidamnya enggak banget. Mana bisa aku membuat pecel lele, iuh," Raya bergidik ngeri. Karena JJ meminta agar Raya yang mengambil lelenya dari empang langsung dan juga memasaknya. "Nih," Sander memberikan segepok uang ratusan ribu untuk putrinya. "Nah, ini baru cucok, hehehe," Raya menerima uang itu dengan senang hati. "Dasar mata duitan. Sebenarnya sifatmu menurun dari mana sih?" kesal Sander. "Ih, tentu saja dari Dedi, pakai sok tidak mau ngaku lagi," ucap Raya mencibir ayahnya. "Aku pergi dulu, bye semua, dan adik kecil sering-sering bikin kakak susah karena Dedi akan sering juga memberiku uang yang banyak, hehehe," ucap Raya, sambil berbisik di depan perut JJ yang masih rata. Dedi mendengarnya, "Raya. Baguslah kalau Dedi mendengarnya, jadi Dedi harus mempersiapkan uang yang banyak untuk kakak yang cantik ini." Hahaha, Raya tertawa terbahak lalu segera pergi dari kamar dadinya. "Sial,
Sepertinya aku sedang di RAM 0K, umpat Sander. Dat. Sang ratu melemparkan tatapan tajam. Tidak sayang, uangku tidak akan habis 7 turunan, ucap Sander lalu mendekap JJ. Jangan pelit kepada anakmu sendiri. Ketus JJ. Raya mengambil lele di empang milik warga sekitar, dan juga memasaknya sendiri dibantu oleh beberapa pelayan. Setelah memporak-porandakan dapur hanya untuk seekor ikan lele goreng beserta sambal dan lalapannya, akhirnya masakannya itu sudah dihidangkan di depan ibu sambungnya. Aku tidak yakin dengan rasanya. Batin Raya. Wah, harumnya wangi sekali, sepertinya enak banget ini, seru JJ, sambil mengendus-endus ikan lele itu. Sayang, sebentar aku cobain dulu, Sander ingin mencuil daging ikan lele itu tapi tangannya langsung ditepis JJ. Ini punyaku. Jangan diambil secuil pun, bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Tidak sayang, aku hanya mencobanya sedikit saja. Tidak boleh ya, tidak boleh, kalau Dedi mau bikin saja sendiri. Ketus JJ, lalu mulai memakan lele itu bersama nasi hangat beserta sambal dan lalapannya. Baru sebiji kacang hijau udah bikin kesal sekali, jangan sampai sifat anak keduaku seperti kakaknya. Batin Sander. Karena menurutnya sifat JJ berubah dari yang lembut kini berubah menjadi barbar. JJ memakan lele itu sampai habis tak tersisa hingga tulang-tulangnya pun ia kunyah. Sander dan Raya menatap ngeri saat melihat cara makan JJ yang terlihat rakus, karena JJ sampai nambah nasi 2 kali. Dat, apa itu benar Mami? Bisik Raya yang duduk di samping ayahnya. Aku tidak yakin, jawab Sander. Dat, apakah Mami kesurupan? Lihat cara makannya sangat mengerikan, Raya bergidik ngeri. Bicara lagi, Dedi potong uang jajanmu. Sander menatap tajam putrinya. JJ, mengidammu itu harus elit dong, masa ia minta pecel lele? Harusnya kau bisa memanfaatkan keadaan, mintalah mobil, jet pri atau barang-barang branded, ucap Oma Irin, yang duduk di hadapan JJ. Setelah JJ selesai makan makanannya, mereka duduk di ruang tengah. Mom, jangan menodai otak polos istriku. Hei, kau jangan pelit ya sama istri sendiri. Kesal Oma Irin. Jika Oma lihat dari cara makanmu sepertinya kau mengandung bayi kembar, ungkap Oma Irin. Oma kayak cenayang aja, selaraya. Tidak percaya. Ayo kita taruhan. Jika memang kembar, kau harus membelikanku baju macan tutul dari kulit asli, ucap Oma Irin sambil menunjuk Sander. Sander berdecak kesal karena ada saja keinginan aneh ibunya itu. Oma mau main sirkus. Masa iya sih baju macan tutul asli? Raya tertawa terbahak. Diamlah, kau tidak tahu jika baju itu tengah ngetren, hai hai hai, Oma Irin tertawa geli. Sander mengusap perut istrinya sambil berucap. Amit-amit jabang bayi, berulang kali, karena melihat tingkah absurd ibunya. Plak, beraninya kau. Oma Irin memukul kepala putranya. Mom, kau membuat bayiku takut karena mendengar suaramu, protes Sander sambil mengusap kepalanya. Ah, benarkah? Maafkan Oma sayang, Oma Irin merasa bersalah lalu mengusap perut JJ. JJ menahan tawanya saat melihat perdebatan ibu dan anak itu. Sander mengantarkan JJ ke kampus hari ini, setelah mengetahui istrinya tengah mengandung ia lebih overprotektif. Sedangkan Raya berangkat sendiri dengan mobil kesayangannya. Sampai di kampus JJ berpamitan kepada Sander. Sander memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari gerbang kampus itu, karena permintaan dari JJ. Hati-hati ya sayang dan jaga anak kita. Sander menyambar kening JJ.
Iya, Dad, tenang saja. Aku akan menjaga mereka dengan niweku sendiri. JJ tersenyum manis menatap suaminya yang terlihat sangat tampan. JJ menyambar punggung tangan Sander lalu menyambar BBR seksi suaminya itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sander menarik tengkuk JJ dan menyambar BBR mungil itu dengan penuh gelora. Dad, sudah. JJ mendorong Dede bidang Sander agar melepas sambarannya. Kebiasaan deh, keluh JJ, lalu memukul pelan lengan berotot Sander. Abis manis banget sayang. Sudah sana masuk nanti setelah kamu pulang kuliah, kita pergi ke dokter kandungan, ucap Sander, sambil mengusap BBR JJ. Siap bos, JJ memberi hormat dan membuat Sander terkekeh. Tanpa mereka sadari ada yang melihat kemesraan mereka berdua. JJ keluar dari mobil mewah itu, lalu melambaikan tangan kepada Sander. Sander melajukan mobilnya pelan, entah kenapa perasaannya tidak enak. Seolah akan terjadi sesuatu yang buruk. JJ melangkahkan kakinya pelan menuju kelasnya, di sana banyak teman-temannya yang menyapanya. Ternyata ini alasan lo selalu menolak cinta GW, ucap seorang pria. JJ menoleh lalu menatap pria itu dengan malas. Bukan urusan lo. JJ melanjutkan langkahnya, tapi pria itu segera menarik tangan JJ menuju gudang di belakang kampus. Dari kejauhan Raya melihat JJ ditarik paksa oleh pria yang sangat dia kenal, lalu Raya sedikit berlari untung mengikuti JJ, tak lupa dia juga membawa teman-temannya. Lepas. Lepasin GW. GW gak ngangkat, ternyata lo gila. Maki JJ. GW gila karena lo J. Lo lebih memilih jadi simpanan pria tua itu daripada nerima cinta GW, cih. Ternyata lo murhaen. Plak. GW bukan murhaen. JJ menmepr pria itu dengan sangat keras. Cih. Dibayar berapa lo? GW bisa bayar lo 5 kali lipat dari pria tua itu, ucapnya sambil mengusap sudut BBR-nya yang berterh. Fix. Lo gila Riko. GW bukan cewek murhaen yang seperti lo pikirkan. Teriak JJ. Oh ya. Riko mendekati JJ dan mendorong JJ hingga punggungnya membentur tembok. Lepasin GW. Teriak JJ, meronta dan melawan, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria itu. Riko menyambar paksa BBR JJ dengan kasar, bahkan dengan tega ia menggigit BBR JJ hingga berterh lantaran kesal karena JJ merapatkan BBR-nya. Dedi, Raya tolongin JJ. Batin JJ menangis. Tapi JJ masih tetap merapatkan BBR-nya dan air matanya terus mengalir begitu deras, ia merasa ternoda dan menjijikan karena BBR-nya disentuh oleh pria lain. JJ masih terus berusaha melawan. Duk, JJ meneneng pisang tanduk Riko, membuat Riko menunduk dan meringis kesakitan. Brengs, umpat Riko. Au, masa depan GW, pekiknya. Mampus lo. Tak sampai di situ, JJ menatang Riko dan membuat pria itu tersungkur di lantai. JJ tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia lalu berlari keluar dari gudang itu. Saat ia membuka pintu gudang itu, Raya juga ingin membuka pintu itu, bersama teman-teman lainnya. Mami, Raya, JJ langsung menghambur mendekap Raya dengan erat. Aku takut, liri JJ terisak di dalam dekapan Raya. J, lo gak apa-apa kan? Tanya temannya. JJ menggeleng dan mengurai dekapan Raya. Astaga BBR lo berterh. Brengs tuh orang, umpat Raya, saat melihat BBR JJ terluka. Sedangkan teman-teman Raya sudah membawa keluar Riko keluar dari gudang itu. Brengs lo. Tanpa basa-basi Raya menmepr wajah Riko. Plak,
Raya memukul wajah Rico berulang kali. Ternyata Gewe salah nilai lo, dan Gewe nyesel pernah suka sama lo. Raya terus memaki dan memukuli Rico. Bahkan JJ dan teman-teman lainnya tidak ada yang melerai karena mereka juga sangat geram dengan tindakan Rico yang termasuk gila. Duk, mampus lo. Mamam tuh sakit. Umpat Raya saat menendang pisang tanduk Rico. Rico meringis kesakitan dan wajahnya sudah babak belur karena dipukuli oleh Raya. Pria itu tidak bisa menghindar karena tubuhnya dipegangi oleh dua temannya Raya. Walaupun mereka perempuan tapi kekuatan mereka seperti Tarzan jika sedang marah. Gila ya loko, Gewe gak ngangka ternyata lo seperti ini. Jangan mentang-mentang bokap lo punya kampus ini jadi lo bisa seenaknya ngerendahin wanita, maki teman Rico yang ikut menyaksikan kejadian itu. Kalian tidak tahu jika dia itu murhaen dan sim nn omom, Rico masih merendah JJ dan memberikan bukti video itu ke teman-teman yang mengerubunginya. Mata lo picek. Buka HP lo dan lihat grup WA, di sana lo bakalan nemu jawabannya jika JJ sudah menikah dan pria itu adalah suaminya, sahut teman lainnya yang ikut geram karena kelakuan Rico. Asal kalian tahu, suami JJ adalah bokap Gewe dan JJ adalah nyokap tiri Gewe. Ucap Raya dengan lantang. Semua orang di sana sangat terkejut dengan ucapan Raya, bahkan JJ juga tak kalah terkejut. Serius lo? Tanya teman Raya, karena selama ini teman-temannya tidak ada yang tahu seperti apa wajah ayah Raya. Dua Rius malah dan sekarang JJ sedang hamil adik Gewe. Lihat aja jika terjadi sesuatu sama adik Gewe, lo bakalan mampus di tangan Gewe, ucap Raya sambil menunjuk wajah Rico yang terlihat shock. Mampus Gewe. Batin Rico, saat tahu jika suami JJ adalah Sander Clark. J, lo gak apa-apa? Tanya temannya saat melihat JJ terlihat semakin pucat. JJ hanya menggeleng pelan karena ia merasakan kepalanya sangat pusing dan pandangannya pun mulai mengabur. Rai, sebaiknya lo bawa JJ ke klinik lihat mukanya pucat banget, ucap temannya terlihat panik. Tuh si curut biar kita urus, selah salah satu temannya lagi. Brook, benar saja JJ sudah jatuh pingsan sebelum dibawa ke klinik. JJ, Sander dan Devan berjalan tergesa menuju klinik yang ada di kampus itu. Setelah mendapat kabar dari Raya jika JJ pingsan, Sander panik bahkan ia meninggalkan meeting penting dengan kliennya. Sayang, Sander memasuki kamar klinik itu, diikuti Devan dari belakang. Semua teman-teman JJ dan Raya terpana saat melihat ketampanan dua pria matang itu. Kalau hot daddy begini sih Gewe juga mau. Ho, Gewe juga. JJ beruntung banget ya. Begitu kiranya bisik-bisik teman Raya dan JJ. Kenapa BBR kamu ber-RH? Kira-kira si Rico dikasih hukuman apa ya sama Sander menatap wajah JJ yang terlihat sendu. Istrinya dalam keadaan kacau. Tatapan mata itu semakin menajam saat melihat BBR pink kesukaannya dan yang menjadi cenduni itu terluka. Terlihat ada sisa DRH yang sudah mengering di sana. Kenapa BBR kamu ber-RH? Tanya Sander dengan datar. Dat, suara JJ bergetar, ia tidak sanggup untuk menjawab, apalagi melihat aura kemurkaan suaminya sudah terlihat. Daddy, kali ini Raya memanggil, berniat untuk menjelaskan kejadian itu. Diam. Daddy tidak bertanya kepadamu. Sander berucap dengan nada terdengar sangat datar dan dingin, bahkan tatapannya tidak beralih dari wajah JJ yang terlihat sangat terluka. Devan menarik tangan Raya, pria itu tahu jika keduanya itu memerlukan waktu. Tapi Om, Raya berkata lirih saat dirinya ditarik keluar, ia sangat khawatir dengan keadaan Mami sambungnya.
Devan menggeleng sebagai jawaban jika mereka harus pergi meninggalkan pasangan itu. Raya, Devan dan teman-temannya sudah berada di luar ruangan klinik itu, bahkan dokter ingin memeriksa JJ pun tidak berkutik. Sedangkan di dalam kamar klinik itu, tatapan Sander melembut lalu merengkuh tubuh ramping istrinya yang terlihat bergetar ketakutan dan juga menahan tangisnya. "Dad, di mana laki itu menyentuhmu?" Sander menangkup wajah JJ yang berlinang air mata. Hati Sander sangat sakit seperti tertik em belati saat melihat istri tercintanya menangis. Ia bersumpah tidak akan melepaskan orang itu yang telah melukai istrinya. Di sini, JJ menunjuk BBR-nya yang terluka. "Maaf, aku tidak bisa menjaga BBR ini." Hiks-hiks, dia memaksaku. "Maafkan aku, Dad, maaf. Aku menjijikan, bukan?" Dia menol dari BBR milik Dedi. "Maafkan aku, Dad." Hiks-hiks, JJ terus mengeluarkan air matanya. Sander perlahan mendekatkan wajahnya lalu menyambar BBR JJ dengan penuh kelembutan. JJ terdiam lalu air matanya semakin luruh saat Sander menyambarnya tanpa rasa jijik. JJ memejamkan matanya menikmati sambaran lembut itu. Tanpa diketahui JJ, Sander menitikkan air matanya di sela sambaran itu. Begitu besar cinta Daddy Sander untuk Mami JJ. Pria itu akan melakukan apa saja demi istri tercintanya itu. "Aku sudah menghapus bekas pria itu," Sander merapikan rambut JJ lalu beralih mengusap yang tersisa di BBR pink itu. "Dad," JJ tak mampu berkata-kata, ia langsung menghambur di dekapan Sander. "Terima kasih," suaranya semakin bergetar, air matanya luruh kembali. "Ses," Sander menghapus air mata itu dengan lembut. "Bukankah kau berjanji jika tidak akan pernah mengeluarkan air matamu lagi?" "Hem, maka tepati janjimu itu," Sander berkata tegas tapi penuh dengan kelembutan. "I love you, Dad." JJ menyambari seluruh wajah suaminya itu hingga tidak ada yang terlewatkan. "Hei, hentikan. Jika kau tidak ingin ranjang pasien ini bergoyang," JJ memukul dada bidang Sander dengan keras. Bisa-bisanya suaminya itu masih berpikir mesem dalam keadaan seperti ini. "Aku mencintaimu," walau begitu JJ tetap tersenyum dan mengucapkan kata cinta. "Aku lebih mencintaimu," ungkap Sander lalu mendekap JJ. "Apa Mami akan selamat, Om?" tanya Raya pada Devan. "Kau pikir dedimu akan sekejam itu pada Mami mertua?" Devan memutar bola matanya malas. "Aku kan cuma bertanya, hih." Raya mencebikan bibirnya kesal. "Apa kau ingin tahu apa yang dedimu lakukan pada Mamimu?" Raya mengangguk cepat. "Kap." Devan menyambar BBR Raya dan sedikit cinta Raya sangat terkejut dengan kelakuan calon suaminya itu. Beruntung teman-temannya sudah pergi karena harus memasuki kelasnya. "Om, kenapa kau melakukannya di sini?" Kesal Raya memukul kepala Devan dengan tasnya. "Katanya kau ingin tahu apa yang sedang dilakukan Dedi dan Mami," ucap Devan, terkekeh sambil mengusap BBR-nya. "Manis," ucap Devan lagi membuat Raya melotot horor. "Dad, sama kamu sama aja mesemnya," gerutu Raya, lalu menjaga jarak dari Devan. "Heleh, bilang aja suka. Bisa diam gak?" kesal Raya. "Gemes jadi pengen." Ucapan Devan terhenti saat mendengar dehem seseorang. "Ehem," Sander berdehem dan menatap tajam Devan. Saat keluar dari klinik itu ia menggendong tubuh istrinya. Devan memasang wajah datarnya untuk menutupi kegugupannya. "Kau tahu, apa yang harus dilakukan, Dev?" tanya Sander dengan nada datar. "Siap, bos. Aku akan mengerjakannya," Devan menjawab dengan tegas.
Sander melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari klinik itu, diikuti Devan dan Raya. "Ke rumah sakit," ucap Sander pada singkat pada Devan yang sudah duduk di balik setir mobil. Sander memangku tubuh istrinya yang sudah terlelap bersandar di dedenya, sesekali ia menyambari kening istrinya itu. Devan dan Raya hanya menelan ludah kasar saat melihat kebucinan dan juga kemarahan di wajah Sander. Saat sampai di rumah sakit, Sander langsung membawa JJ ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan JJ dan Raya pun ikut bersama mereka sedangkan Devan sudah pergi entah kemana. "Saatnya pembalasan," gumam Devan, menuju sebuah tempat eksekusi. "Tuan, ampuni dan lepaskan anak saya," ucap rektor sekaligus pemilik kampus itu dan juga orang tua Rico. "Ampuni seperti apa yang kau inginkan, Hem." Devan tersenyum sinis, membuat rektor itu kesal. "Tuan, mungkin perempuan itu murhaen, jadi wajar jika anak saya melakukan hal tersebut," ucapnya membela anaknya dan menjatuhkan nama JJ. "Papa," Rico berteriak, ketika mendengar sang ayah menjelekan nama JJ. Tubuh Rico diikat di sebuah kursi. "Beraninya kau menghina istri dari Tuan Sander Clark," Devan berucap dengan nada yang sangat mengerikan. "Apa, istri Tuan Sander," ucapnya terbata dan sekarang dirinya bergetar ketakutan. "Kau terkejut. Ternyata kalian ini sama saja ya. Suka merendahkan kaum wanita," ucap Devan dengan geram. "Kau ingin lolos dari sini?" Papa Rico dan Rico mengangguk cepat. "Bagus, maka dari itu tanda tangani surat ini." Devan melemparkan beberapa lembar berkas. "Apa ini? Pengalihan universitas dan juga perusahaan," ucap Papa Rico terbata. "Tanda tangani atau kau akan MT mengensek and diterkem oleh buaya kesayanganku," Devan menyuruh anak buahnya untuk membuka lantai yang ada tengah diinjak Papa Rico dan juga Rico. Blam! Terbukalah lantai itu, ternyata masih dilapisi kaca tebal dan di bawah sana ada 3 ekor buaya putih yang siap untuk menantikan mangsinya. "Bagaimana?" tanya Devan sambil menghisap nekol tin yang terselip di antara 2 jarinya. "Baik, Papa Rico tidak ingin MT sia-sia, lagi pula ia masih mempunyai beberapa perusahaan lainnya yang ada luar kota." Dengan tangan bergetar ia menandatangani berkas itu. "Good job," Devan mengambil alih berkas itu. "Setelah ini enyah kalian dari kota ini. Jangan pernah menunjukkan batang hidung lagi." "Paham," ucap Devan dengan tegas. "Paham tuan," ucap Papa Rico dan Rico bersamaan. Devan menjetikan jarinya. Biur. Lantai kaca itu terbuka seketika, dan terceburlah 2 orang itu ke dalam kolam yang berisi 3 buaya putih. "Hahaha, berenanglah jika kalian selamat maka itu keberuntungan kalian dan jangan khawatir buaya-buayaku itu vegetarian." "Hahaha," Devan tertawa puas. "Tuan tolong, awasi mereka dan biarkan buayaku memakan makan siangnya, para penjaga di sana." Menganggukan kepalanya, Devan segera pergi dari tempat eksekusi itu. "Pembalasan yang setimpal," gumam Sander saat melihat pesan masuk yang dikirim oleh Devan.